Basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yaitu akan disampaikan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Haji Neni. Kita selaku umatnya sampai yang kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama saya ucapkan kepada Bapak Pengawas dari Dinas Kabupaten Bandung yang telah datang ke sekolah kami untuk mengadakan supervisi PBM. Hanya mungkin mohon maaf yang sebesar-besarnya, berhubung Bapak Kepala Sekolah ada tugas untuk menghadiri pembukaan KOSN Renang di Sultan Raja. Jadi hari ini mungkin beliau tidak bisa menghadiri Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin tadi Bapak Pengawas sudah masuk ke kelas mensupervisi Ibu Guru, Ibu Ariana dan Ibu Menkurniasi. Terima kasih sekali lagi. Kemudian kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, saya mohon silakan nanti oleh Bapak disampaikan kepada kita semua agar di kemudian hari ada perbaikan. Mungkin itu saja, supaya karena waktu sudah siang, saya persilahkan nanti kepada Bapak Pengawas untuk menyampaikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Haji Neni yang telah memberikan sambutan. Tak lupa juga kebetulan sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Guru yang menjadi role model, Ibu Tariana MPD dan Ibu Neng Kurniasi SPD. Terima kasih kepada mereka sudah mewakili kita semua. Tepuk tangan. Mudah-mudahan kita hari ini bisa belajar dari mereka yang sudah mendapatkan pengarahan langsung dari Bapak Pengawas. Selanjutnya Ibu Bapak mengincar kepada acara yang pokok, yaitu pengarahan dari Bapak Pengawas Pembina yang akan disampaikan pertama oleh Bapak Dr. Andes Agus Sumarno MPD. Untuk itu kami persilakan. Terima kasih kepada Bu Haji selaku Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya khususnya untuk menyampaikan beberapa hal dari hasil kegiatan supervisi kelasan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan pengawas Pak Bidang dan Usaha Nanti, Bapak dan Guru, Pengajar Sia dan Bisa Puan, yang terhormati, pertama-tama puji dan syukur dari kita dan kehadiran Tuhan yang kuasa, bahwa saya dan atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul untuk yang kesekian kalinya bukan ruangan ini dalam rangka melaksanakan salah satu agenda kegiatan dinas berupa proses pelatihan supervisi kelas. Sebelumnya kita berkenal, saya terlebih dahulu pertama mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berpartisipasi kami khususnya kepada ibu terkait kultur. Walaupun kami pada hari ini dan juga para KPS pada kegiatan mengadakan mudah-mudahan apa-apa yang telah berrefleksi pada hari ini hasil refleksi ini untuk semua. Nah, saya ini bertemu saya kemudian juga bapak dan ibu yang berikan pula sedikit ini bahwa boleh tahu anggaran baru atau belajar dengan baru kami memperoleh juga teman di Sudrajat 03 yaitu kami kabupaten Bugis Biru ayatnya Sudrajat 03 beberapa sekolah pertanyaan yang ada di wilayah ini termasuk kesehatan di campur untuk kali ini juga besok kita bisa kapanpun kami datang karena kami tidak menjadi warga campur mungkin kita bisa saya kembalinya
di dalam studio untuk opsi kami. Kami datang berdua bersama rekan saya, Pak Bidan. Kami berada di sekolah-sekolah kali di Tanah Rendah, lebih pada lagi sekarang saya nanya lagi. Jadi Pak SSM yang berjual Pak Bidan. Sekolah di sini, Pak Bidan. Pernah sekali gini lah, kami sengaja karena lagi itu kalau sekarang sedang menjadinya dan menghadiri ini misalkan menghadiri tinggi menjadikan masalah ekstranya maaf daya-daya tempat tempat saya secara pribadi tadi sudah sedekat oleh Pak Haji namanya Pak Agus Sumarno Bumi Ma Aina tadi Cikalong umpamanya kan tanggal 1000 Cikalong oh kan B.A.I gak mau hidup Cikalong mau hidup Pak Nabi, jadi uji bakat kayak itu jalan-jalan kinanya nggak mau bisa. Yang kedua mungkin Pak Bintang kayak sekarang ini, mungkin ada kayak tadi di Kabupaten Bandung mah bawa guru kepala sekolah terus kenal Pak Bintang. Malih mana? Kamu di desa kayak kadang-kadang kami juga kegiatan di desa ibu-ibu PKK terang loh Pak Bintang. Karena ada beberapa kegiatan yang dilakukan secara personal, perorangan juga yang dilakukan dengan cara tim dalam arti supaya lebih semangat. Bisa ini kan kalau pagi kita bisa sama SMP Bayar di Pangkalan di Buasa ada dari sana. Termasuk kegiatan kali ini pelaksanaan supervisi itu banyak dua orang. Kami diberi tugas di kelas 9 baru bersama Kuning, kemudian juga kelas Saibis mungkin di kelas 8 bersama Pak Bidan. Walaupun pelaksanaan seperti yang dilaksanakan baru hanya 2 orang, kenapa ada dasarnya untuk masalah seperti si kelas itu kan? Sebenarnya kewenangan dari kepala sekolah kami ingin memperoleh masukan bahan sebagai bahan refleksi. Jadi sosial masyarakat di itu berbicara dan mengeluarkan, mudah-mudahan refleksi dan mengapa sadayana ini tidak diharapkan. Tupoksi kami sama. Kalau Pak Menteri sekarang ingin menjadikan seorang mereka belajar, kok tidak sama untuk guru mereka mengajar? Kau mau repot barang kakek nasi di seluruh lingkungnya? Jadi kan dari kakak kelas yang 50 lama dan 20 lama. Nah, dalam merdeka itu ulang Bu LPK di Salman, ini kakek Pak Menteri kayu lah, itu kayu di syukur syurupan, pantas dan syukurnya. Upami salamah kayaknya, menerang kita nanti. Kita cek 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 cek. Hari ini nembaga pajak bahasa ini, hubung ngulang bahasa ini kebiri. Apa yang rumah, saya kajak di nama segala tinggal punya. Mereka dapat kenamek, pelajaran kan bahasa Indonesia. Di rumah bahasa ini, saya pikir ngapung kembali di kamar kita. Tengah, 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 nah, tapi kita ada tugas pengawas nih, upami untuk nggak yang kakinan-kakinan dari waktu banyaknya bukan itu, mengpanggilkan mengenai masalah tersebut bukan untuk dipermasalahkan, tapi sebagai bahan perbaikan ke depan, mempermudah tupoksi ibu. Saya mau ngapain mau gue pentingnya, kayak wilayah kesulitan segala bukti top tangan, tapi enak di dia mungkin nanti kok. Ingin kumpadutu, adil kumpadino, maka beda caranya. Insya Allah kita nanti sosok kasih mana produs itu. Ayah bener saya tadi, dia berhenti kakak ini kakak nama, insya Allah bersih. Ayah kepercayaan yang lain termasuk kalau pencetakan berhenti, kan sering. Wah, menuju dimana? Kalau sudah berhenti, tapi saya berhenti, sok menuju dimana? Pasti, pernah dimana? Kadang-kadang di jalan, dia hal yang seperti itu selama masih kita berbeda kami bersulit tentunya dia tombangnya di layanan namun kayu teik kayu teik layanan dorong dari kita ngamalat sadayana dari kita ngamalat sadayana lalu periodi dibenahi ku ulang sadaya alhamdulillah secara umum kuning ke saya bisa kepercayaan kehasilan nilai doi baik kesatuan. Itu perlu diambil ya, dari jurnal sebagian besar untuk PKG seperti itu. Oh PKG bisa bekerja mau sebagian dan dayanya cara mandiri bisa dia memiliki hasil nanti kamu di fotokopi asli dan cara
Bu Adi, Pak Kokok Bina Mangga, Pak Adi, dari sekolah. Karena kami ditunggu untuk laporan, pengawas kan laporan tahun anggaran. Upami sekolah kan tahun pelajaran, tahun anggaran di Januari kita Desember, pelajaran dari Budi sampai Numawi kita kangen laporan ke 20, supervisi aja pelaksanaan pembelajaran pada semester 2, semester 20, plus nanti supervisi perangkat pembelajaran pada semester 1 ke 2021 dua kali. Terus malam lagi supervisi. Di antaranya, kemudian juga cara umum memang di dalam dia barusan hingga KBM atau saya tangkap ini berbeda tentang cantik ibu ini ubang ibu ini mau seperti apa kumpul kan? Oh dari kajaman KBM apa kita akan untuk paling ibunya ibunya guru dekorasi mau dekorasi di kandang kalau di kelasnya kurang aku mau kolokot balik aku mau kemana? Bukan kita dalam kalau di tembakunya di kau di kalangan bontek saya itu berbeda guru hanya hanya berpikir bagaimana cara mengajar yang baik. Urang teh nuntun kumaha urang ngajar kita tapi usahakeun bagaimana kita mengupayakan mahasiswa dapat belajar dengan baik. Anak teh kurang kali nya teh tadi namanya kape hawatos. Ibu hawatos kurang kali beli mangareo. Sebagai tahu belajar aduh makannya sok kalau nuntun kada sama metode ceramah. Kembali baiknya doa ya guru kayaknya kedah merdeka sering belajar doa mengajar juga harus merdeka ibu kurikulumnya kata kita sih berarti sudah termasuk dari profesor berikutnya sudah syarat pertama di dalam rangka merujukkan tujuan pembelajaran wayahnya sih ngaku profesional mengisi kerjanya itu yang mohon katingan mengelabat di nabi sasya menumpuk bila jurnal muncan tetap jurnal yang namanya tak bagi orang seragam ke jurnal yang hukumah yang namanya penelitian antar teman modal tapi kan guru-guru ada buku di dalam 13 kira-kira dan mau amal sama di syarat kebiasaan untuk berlaku kalau jurnal kami hadirin singkat administrasi itu saya ke pabila itu mayat mayat itu mayat kan pernah syarat itu guru saya guru lain tadi ngajar saya kenapa guru lain rata-rata pembelajaran tapi kata apa gitu ya kalau timun mung amanate paling tak cinta nah beda ngerasa sumpahnya ya upami guna balik aku itu salah satu ya pembelajaran ya cuma rata-rata sehingga nanti di dalam sekejaran pembelajaran terutama dalam kegiatan ini sesuai dengan model-model pembelajaran telah dituangkan di sini. Perkawis kami US, Kejar Pendengku Pak Bidang dirugikan kalau portofolio nasional lupi kami perancangan bentuk perugasan prosentase penentuan diri akhir kalau tulis portofolio perugasan nanti disampaikan Pak Bidang dan intinya kaitannya diterima beberapa ya, sains panjang waktu sekali gitu dan dampaknya bagi fungsi supervisi membantu agar bapak ibu mengarah ke perubahan yang lebih baik upami ayah dan PPN ayah Pak Mohan kembali kembali sedikitnya upami ayah nanti misalkan dinarkinasi buruk tahun 2020 masih pakar ngareh ayah Pak Ayah mungkin mudah-mudahan tuh lalu di lembaran payung administrasi untuk capai kepala sekolah kami lembaran hawatos hawatos cekap di lembar pengusaha guru kepala sekolah di bawah ibu pengawas jadi guru kan di akhir NPK mungkin nanti segera kepala sekolah itu di hawatos capai ini iya mak dicantumkan kami lah ya dari pakar nah jadi di payungnya bumbunya guru ya kepala sekolah bagi buku kurikulum saya guru kurikulum kepala sekolah pengawas jadi mau di mana-mana di lembar dalam pakar dan lembar pengesahan ini mah lembar pengesahan itu di lembar aku tahu lah lebih kali ini mudah-mudahan kegiatan pertemuan kali ini refleksi kali ini walaupun dia dikunjungi hanya dua orang namun mudah-mudahan dampaknya untuk semua sehingga satu uang dengan kehadiran kami berdua mungkin mudah-mudahan akan lebih
Sakit itu kami kan kita dari diri dia juga cara abdi itu pas kami negara, oh depan apa negara ini kan? Kita di sana pakai kami kami pakai detailnya. Sekarang kan yang pentingnya, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya sepupu masuknya sini sebutan uang, ilmu dua belas tahun selamati. Bapak dan Ibu guru serta uang dihormati, kemudian sampai sama dengan Pak Agus agenda ini seperti yang sudah dikenalinya ke bone kayaknya panglebih ke bone dan tadi juga sudah sampaikan bilangnya sampai jadi saya komunikasi umum. Satu rekomendasinya adalah untuk sekolah silakan dilanjut dengan kuliah lainnya. Pastikan bahwa tahun anggaran saya sudah sampaikan bahwa kebetulan kita itu sebagai kompetisi awal juga perlu kita mahasiswa di situ untuk laporan pimpinan biasanya berupa hasil supervisi dan perencanaan pembelajaran dan untuk sekolah itu nantinya untuk data hasil supervisi yang kemudian itu tahu kalau dalam mengakreditasi biasanya teman kalau punya program biasanya punya laporan supervisi yang tidak punya. Biasanya laporan supervisi itu ada, tapi biasanya tercecer tanpa ada program yang disusun sehingga lepas. Maksudnya laporan yang sesuai dengan program. Program biasanya lengkap, tidak ada bab 1 sampai bab 4. Tapi kalau laporan tidak dikemas seperti itu. Jadi nanti laporan supervisi dalam bentuk format monitoring yang sudah terisi itu sebagai lampirannya kira-kira. Nah, barusan saya sebelum melihat pelajaran bahasa Inggris ya, dan Pak Agus bahasa Indonesia terus saya sampaikan, saya juga sama barusan itu saya baik baik saya gitu. Dan mungkin kenapa hanya sampo ini sekali-sekali lagi mungkin hanya satu atau dua itu semua tentunya gitu. Ketika misalkan ada apa positif mata pelajaran pada dasarnya secara pedagogi itu sama saja sebenarnya. Karena kita akan menggunakan panduan pembelajaran dan teknik yang sama sebenarnya. Kalau tidak percaya bisa dilihat nanti di format monitoringnya juga di sana itu hasil penilaiannya baik. Dan kenapa sampel juga mungkin mudah-mudahan memang ya sebagai contoh dan bisa nanti dari dosen sampaikan fotokopi maksudnya contoh kira-kira cara mengisi format monitoring seperti itu. Jadi bukan hanya dalam kepentingan perubahan dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan pembelajaran. Kenapa? Karena memang format monitoring tahun ini itu beda dengan format monitoring yang tahun kemarin yang kita mencantumkan langsung mulai pembelajaran dan mulai pembelajaran project based learning, project based learning, discovery inquiry. Nama ini sudah disepakati juga pada waktu kegiatan MBP di Lembang itu sudah disampaikan karena ternyata juga versi PKP yang banyak pembelajaran itu juga ikut bagi peserta PKP kemarin ternyata musim tampilnya kok beda tuh. Jadi maksudnya hal-hal yang seharusnya secara teknis sama itu kok beda. Jadi artinya pola monitoring yang kemarin yang sebenarnya bukan buatan kita juga, tapi adopsi dari format-format yang kita peroleh dari hasil penilaian K13 termasuk perumusan juga pembelajaran. Tentang temuan hal yang positifnya tentunya karena memang ada rekomendasi dari Mas Menteri kita melalui Merdeka Belajarnya itu yang
salah satunya adalah sebagai satu lembar ya. Kalian udah pakai sebagai satu lembar, walaupun sebenarnya ada yang lama juga masih berpegang benar-benar masih bisa. Tetapi sehubungan dengan temuan, memang yang saya khawatirkan dari dulu waktu kurikulum 2006 itu kan ternyata kan, ini Bapak Ibu juga tahu banyak yang guru-guru itu hasil RPP-nya download, apalagi kalau mau akreditasi yang dinyalakan kene, fotokopi, selain yang dulu itu terkenal dengan alam tahap bangunan. Jadi yang tadi maksudnya bukan karena alam tahap bangunan jelek, maksudnya ternyata di KBM kok tidak operasional. Ternyata terulang lagi di K13 juga. Ya saya tidak tahu persis, tapi pesantrenlah dari sebagai satu contoh namanya. Itu tadi sebenarnya kelihatan, saya sering melihat, misalnya penilaian diri, judulnya penilaian diri. Tapi di bawah itu pernyataannya itu misalkan seiring dengan berubahnya paradigma, titik-titik, dan seterusnya, guru dalamnya kok ya berbeda guru dalamnya. Jadi mungkin saya termasuk yang setuju kalau misalnya memang dari mencoba RPS berubah. RPS berubah itu tidak berarti tidak lengkap, tetapi tetap. Maksudnya kalau kita lihat di dokumen wawancaranya dengan Mas Menteri itu, kalau misalnya dulu perlu lebih dari tempat bagaimana? Boleh-boleh saja. Tapi saya yakin dulu yang punya RPP-nya juga tidak tahu itu bahwa seperti itu. Kalau saya percaya, Pak Ibu bisa lihat dari orang yang mau critical thinking gitu lah. Memang ini saya menyatakan begitu karena memang teman-teman di beberapa sekolah, bukan di satu sekolah. Karena ini memang dengan kelas itu memang hampir selesai juga. Jadi artinya saya temukan di beberapa sekolah. Dan alhamdulillah dengan RPS terlembar itu mudah-mudahan bisa menghindari. Sekali lagi secara pedagogik ini sama aja. Artinya kalau saya ada temuan-temuan sedikit, sekali lagi bahwa saya umum baik. Dan ini minimal di bahan pertimbangan aja gitu ya. Kayaknya dan untuk yang lainnya yang mungkin dalam perusahaan tujuan untuk pelajaran itu sudah bagus juga, semuanya sudah operasional. Tetapi kalau saya sebagai guru Tariana mungkin pengetahuan dulu baru keterampilan, maksudnya mengidentifikasi itu ada beberapa gitu ya di internetnya sebenarnya. Jadi ada mungkin ini karakteristik bahasa saja sebenarnya, mengidentifikasi baru menyusun dialog, baru mempraktekkan dialog gitu, kayaknya seperti itu ya. Dan mungkin kalau pelajaran yang lainnya itu bisa menyesuaikan, karena mungkin tidak sama. Kalau bahasa sebenarnya cenderung mungkin 3 titik dan 4 titik itu bisa disebut pertemuan kan. Tapi kalau pelajaran yang bermuatan konten seperti PS, PPKN itu mungkin saja di pertemuan 1 bisa 3 titik 1, 4 satunya ya pertemuan yang lain. Tapi kalau bahasa kan pasti apa ya, teori dengan prakteknya, mungkin prakteknya muncul tapi teorinya juga ada yang dalamnya, tidak terpisah. Termasuk di KBM, pastikan model-model pembelajarannya sesuai dengan apa yang direkomendasikan di perguruan pembelajaran. Barangkali pada itu saya yakin pada itu sudah punya yang direkomendasikan di perguruan pembelajaran unsur Kemdikbud 2017 itu. Satu, yang namanya guru K13 itu kalau tidak problem based learning ya project based learning, kalau tidak itu ya inquiry discovery, kalau tidak itu ya kalau untuk bahasa misalnya ada sample based approach atau pendekatan berbasis teks, ada yang juga cooperative learning seperti Kimsow, MHT itu kan ada tulisan bagus juga. Tariana pakai experiential learning gitu kan, yang memang tidak muncul di perguruan itu. Jadi artinya memang ada prinsip umum begini, mengenai pendekatan metode apapun boleh dipakai oleh guru asalkan tadi tercapai kan gitu ya, boleh saja. Tapi boleh saja itu sebenarnya dalam tanda kutip gitu, artinya boleh
kalau yang misalkan ada di perguruan kan jelas tuh yang menulisnya Pak Ahli gitu ya. Eksternal ini juga mungkin sama. Pastikan pokoknya kita pakai itu ada referensinya atau bisa saja pakai misalnya istilah sendiri. Pastikan bahwa istilah sendiri itu adalah hasil dari PPK. Boleh-boleh. Jadi pastikan yang namanya boleh itu adalah kita kutip. Jadi artinya hasil dari kajian. Jangan sampai misalkan karena ada prinsip umum yang tadi pendekatan metode atau teknik atau strategi apapun boleh mau gue ayo tercapai. Tapi kalau kita punya bahasa Inggris saat ya, bahasa Inggis kalau saya metode hipnotis ya bisa juga. Jadi tetap harus ada cantolannya gitu, secara teori kita sebagai akademisi ya walaupun ya, bukan guru perguruan tinggi gitu kan ya tetap harus ada cantolan teorinya gitu. Dan saya sudah tahu juga experience learning itu ada referensinya hanya kebetulannya tidak muncul di perguruan pembelajaran itu dengan sitak-sitaknya gitu. Ada discovery, mana discovery-nya gitu. Jadi itu bolehlah pada ibu nanti lihat-lihat lagi karena yang jangan pokoknya jangan berani-beraninya kita menerima mengajar untuk 13 kalau bukan cognitive learning, cognitive learning, cognitive learning, inquiry discovery atau jangan disebut atau yang lainnya tapi tetap harus ada referensinya. Dan ini sekali lagi berlaku untuk semua kita. Dan hal yang positifnya juga ya ini juga sama untuk kalian yang lain karena tidak lagi misalkan tidak pakai fokus atau berarti jelek dan juga begitu kadang-kadang malah jadi kendala gitu ketika misalnya mau pakai fokus tiba-tiba malah dan hak malah jadi justru tulisan sudah bagus artinya tapi saya sebelah dari om nah maksudnya sudah sampai 10 menit maksudnya pak tulis gitu ya ya kita pastikan pak tulis yang pasti ada di kelas itu dipastikan digunakan minimal ketika di menit-menit pertama itu bahwa kita akan mengajar apa topiknya minimal gitu kan jangan sampai paling 2 jam pak tulis itu bersih terus jangan sampai ya. Nah itu mungkin jadi penilaian portofolio. Setahu yang saya tahu itu banyak sekali bentuk dari penilaian portofolio. Pada dasarnya, ini pemahaman saya, mungkin apakah ini tolong diluruskan kalau ini salah atau ditambahkan misalnya pengertian saya. Jadi yang selama ini dalam pengertian saya, portofolio itu adalah kumpulan dari tugas-tugas siswa. Baik, itu mungkin bisa dipikirkan seperti tadi salah satunya adalah yang terbaik. Tapi pada dasarnya ini adalah memperlihatkan perkembangan atau pertumbuhan dari belajar anak. Jadi saya ketika membaca tentang apa itu portofolio, itu adalah artinya dokumentasi. Berarti saya pernah melihat juga dalam sebuah artikel menuliskan bahwa prestasi anak di luar pelajaran pun seperti dia mengikuti lomba apa itu dimasukkan bisa dimasukkan dalam portofolionya. Terus kemudian juga ada ulangan harian. Di situ juga disebutkan ulangan harian juga bisa dijadikan sebagai penilaian portofolio kita. Terus kemudian juga yaitu tadi seperti tadi kumpulan tugas lalu siswa memilih mana karya terbaik dia itu juga bisa dijadikan portofolio. Nah yang dijadikan pertanyaan saya apakah betul dasar pemikiran saya ini? Lalu kemudian kalau kita mau melakukan portofolio, kalau memang semua bentuk itu benar, bahkan saya pernah membaca beberapa bentuk, ada yang berbentuk videotape, ada yang berbentuk rekaman, portofolio itu seperti itu. Saya pernah membaca beberapa artikel dari yang sudah-sudah. Terus kemudian berapa bentuk yang harus kita lakukan sebagai guru minimal untuk melakukan portofolio? Apakah hanya satu saja, misalnya dengan seperti tadi mengumpulkan satu koleksi atau harus minimal harus ada berapa portofolio yang harus kita lakukan seperti penilaian yang harus dilakukan oleh guru itu. Terima kasih Pak. Mungkin dicukupkan dua saja ya sebab yang gue juga sudah representatif maaf Bapak.
pertama dari Kak Dayat ya. Format RPP itu sebenarnya ada tiga komponen, itu memang sudah direkomendasikan ya, sama berarti gitu kan. Satu, tujuan pembelajaran. Dua, kegiatan pembelajaran. Tiga, asesmen untuk penilaian. Kalau yang itu tidak ketawa-tawa ya. Mengenai formatnya bagaimana, silakan asal-asal akademis. Tapi ini gak bisa silahkan itu dalam tanda kutip, karena kalau dibiarkan ternyata itu kan banyak yang kemenakan, yang kemenakan itu kan tetap harus dikendalikan, dikendalikan. Jadi artinya juga sebabnya kita sudah bersepakat dengan pengawas yang lain, kenapa saya sampaikan pengawas, karena pengawas sudah karena tugasnya dia menyampaikan, ya dari dua berhenti sekolah dia masih menyampaikan, juga sebabnya kita sampaikan bahwa sudah sama persepsinya. Dan buat saja kalau format yang lain sepanjang komponennya yang itu dan tidak berarti tidak lama. Jadi boleh asal ada akademisnya bagaimana. Kemudian mengenai jurnal, itu boleh pakai foto ya, sebenarnya boleh saja kalau misalnya faktor pendukung. Tapi yang jelas ini kan kita tidak terlepas dari perguruan penilaian akan dibentuk 2017. Yang namanya jurnal itu adalah salah satu dari penilaian sikap yang utama, yang tidak utamanya dan diri pada teman-teman. Gue liat teman isi, wah apa sih jurnal? Jurnal itu sebenarnya penilaian itu dicatat gitu. Tapi pastikan ada poin-poinnya. Coba kalau lihat di KI yang munculnya di KI sikap ya, di KI sikap sosial itu ada judul disiplin santun peduli tanggung jawab. Jadi itu kan boleh saja pakai nilai karakter yang lain, tapi itu terbanyak menurut Erapot itu yang di tuntut gitu Erapot apapun bentuk aplikasinya. Termasuk spiritual itu ya misalkan berdoa beribadah kan ada muncul, memang tidak muncul kalau di kainnya kalau spiritual, tapi munculnya di panduan nilai itu. Tapi khususnya sosial malah muncul di kainnya. Hari kan memang itu oleh pemerintah, jadi ternyata kadang-kadang disebut nilai karakter muncullah yang lain-lain lagi. Kalau KI kan memang ini sudah dokumen pemerintah yang memang pesan pemerintah untuk disampaikan ke siswa. Dan kolom-kolomnya itu dan semuanya ada kepentingannya. Satu nomor, dua nama kelas, boleh. Tapi yang jelas ada catatan perilaku. Catatan perilaku itu apa saja, spiritual sosial daripada CHC-nya dua akhirnya dipisah KT jadi track dengan tema ini mungkin spiritual sosial itu kan dijikan atau misalkan tidak jujur karena misalnya siswa tidak disiplin karena kesiangan misal itu kita spiritual sosial kan oke baru di kolom keterangan sih sebutkan kalau disiplin kan artinya sikap sosial. Dan itu penting. Dan terus ada aplikasi sikapnya kan sudah disini satu yang seperti itu. Kemudian ada kolom keterangan tujuh kali. Kemudian biasanya ada tanda tangan dan tindak lanjut. Jadi bukan hanya dicatat, tapi juga dibunyikan aktif. Ada bagusnya untuk apa? Pengembangan dari karakter siswa di sekolah. Jadi semua guru pembinaannya mampu. Dan tidak berarti kalau yang sudah dicatat di maksudnya yang karena bukan yang negatif kan positif juga perlu dicatat buat kelas gitu, tapi kan bagus dalam hal yang lain dalam hal tertentu. Nah, jadi bukan hanya dicatat tapi juga diberikan hak melalui tindakan dan tidak berarti yang sudah dicatat hal yang negatif itu nanti justru malah tidak baik di rapor. Jadi artinya kalau husnul khotimah walaupun saya jelek baik harus khotimah baik.